biasanya kan sutradara dua ini, orang ini cetak muka, pikir saya namanya udah cetak muka sudah gitu kan, pikir saya oh sudah. Karena cetak muka itu juga penuh pengorbanan, panas mukanya kan, kayak pakai Arbitson. Saya bilang enggak, tahan bentar lagi dari panas terus dingin gitu. Akhirnya jadi itu. Begitu jadi, mukanya saya tenang kan. Besoknya ditelepon lagi, saya mau manggung, bang kita harus geladi dulu, datang. Akhirnya datang, mandi dandanin macan, saya bilang kok ini jadi harimau, topengnya kemarin untuk apa? Enggak bang, nanti gampang, gini. Ya penuh perjuangan gitu loh, maksudnya pasang taring, pasang muka hampir 2 jam setengah, bahkan seumur hidup saya make up baru itu tidur, Jik. Baru itu tidur lama-lama. Tapi emang gue ngeliat lo capek banget, orang gue aja, gue juga syuting video clip itu capek banget, Keanu, Witches, itu semua kita capek banget syuting clip. Itu baru yang namanya, apalagi ini pemeran utamanya ya. Pemeran utamanya gak kebayang tuh, makeup aja tadi hampir 3 jam terus sampai tidur bang. Iya, ketiduran karena terlalu lama kali kan. Iya, kebawa mimpi gak jadi singa. Saya ngobrol kan sama Anji, tunggu ya bro gitu kan, saya ganti dulu kayak macam, kok lo beli macamnya sih gitu kan. Iya, akhirnya saya ke atas. Okay. Begitu saya make up, saya turun kok gak ada orang, sepi. Anjir kemana, gue bilang udah pada pulang, artis-artisnya bingung ya. Ternyata orang-orang pada kemana? Udah pada pulang, udah pada lama 3 jam tadi make upnya. Gitu, jadi jumping-jumping maksudnya syutingnya gitu. Biar gak makan waktu, mungkin di jumping-jumping sama sutradara si Chris sama si Pagli. Ini menurut saya, ini pengalaman saya yang sungguh luar biasa. Karena saya juga makasih juga buat si Pupuy, Gita, semua tim-tim make up ataupun tim-tim di lapangan, terima kasih banyak semua. Tanpa mereka juga kita bukan siapa-siapa. Terima kasih buat Manji, produser yang sudah mempercayai saya, juga teman saya, sahabat saya lama gitu. Terima kasih, saya juga terima kasih buat Kak Septi sama Bang Putra sudah mempercayai dengan suara saya yang sederhana ini. Karena dalam pembuatan video clip mungkin sebagian banyak juga saya enggak yang seperti apa yang diomongin Andi sama si Chris gitu loh, terbaik enggak. Saya juga ada keselnya juga, maksudnya keselnya namanya orang lelah kan, kadang pengen break. Saya tuh pengen break cuma pengen, boleh ngomong sih? Pengen ngerokok doang karena rahangnya sakit. Sepat dulu ya. Rahangnya gitu. Tapi kadang-kadang mereka malah ngatur-ngatur sampai kita nahan gigi aja gitu. Gitu. Ya. Gimana ngomongnya bang? Ada gak? Contohnya gimana sih kalau bisa nyanyi? Kayak cedal-cedal gitu sih. Gimana dari, coba? Dari mana gitu. Oke, kayak gitu ya. Ya udah, saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya atas dukungannya, buat teman-teman semua pokoknya. Semualah mukanya terima kasih banyak, udah saya enggak ngomong lagi. Terima kasih.